Kali ini kita mau ke Guswin, bosku ya. Karena Guswin itu pelihara cana di galon. Katanya, bos, aku tuh pelihara cana di galon sudah sebulan lebih, kata dia, bosku ya. Selasa, tanggal... Ini berapa nih, bro? 27 Desember nih, benar. Oh, Desember ya, bosku ya. Oh, sudah lumayan nih cabungnya, bosku ya. Oh, iya, jelas. Mata, bosku ya, cabungnya nih, bosku ya. Anjir! Wih, udah nyepot, bos. Ini cabungnya ya. Ini, teman-teman, ini baru diambil ya. Ini cabungnya nih nyepot, bos. Ini kalian lihat, ini sudah ada pot satu. Ini bagus. Jackpot. Ini sini, cuy. Wah, ini bagus nih. Gimana tuh, 500.000 tuh? Lepas lah. Yusuf ya, bosku. Kembali lagi bersama Cira. Bosku udah ngopi, belum ngopi, bos. Ini melek. Kalau memang ngantuk, gimana pacaraman? Isi di rumah, cicilan lancar. Minang deng, lada king, nang suang. Minang suang, lada king, nang neng. Loku mileng, tapi oke, kalian lihat background bos-bosku sudah background hitam semua sekarang. Anjay, kalian lihat ini fire and ice bos-bosku. Kita lihat backgroundnya hitam, badan ikannya juga itu makin pekat bosku ya, makin hitam kayak gitu, keren. Dan yang kerennya itu Andrao, bos. Badannya makin hitam, cakep kan Andrao-nya kan bosku ya. Andrao bocil nih, bos. Iya, keren. Nah, ini kemarin itu aduh bosku ya, pudar parah bosku ya. Mulai kita background hitam, mulai naik warnanya. Kalian lihat sudah orange, mulai orange sedikit. Sirip-siripnya mulai orange, birunya juga mulai dapat. Nah, naik kan warnanya kan, naik kan. Jadi untuk ngejar warna birunya tuh kita pakai udang blue bosku ya, udang blue dari bos-bosku ini. Dan juga untuk Andrao bosku ya, aku kasih maggot sama udang tetapi dipotong dikit-dikit bosku ya, biar dia gak gemuk. Soalnya kalau Andrao tuh cepat banget gemuknya. Udah kita biarin nanti dia menaiki atas makan ya bosku ya. Jadi aurantinya bos-bosku mau ikut kontes Dewa Atas Naked Party bosku ya, biar dapat piala lagi. Yang penting itu ketemu teman-teman baru, membangun silaturahmi bosku ya. Jadi buat kalian langsung ikutin aja Dewa Atas Naked Party tanggal 1 sampai 5 Maret di Bali bosku ya. Gaskan bawa gacuan kalian. Kali ini kita mau ke Guswin bosku ya, karena Guswin itu pelihara cana di galon. Katanya, bos, aku tuh pelihara cana di galon sudah sebulan lebih, kata dia bosku ya. Mau nggak unboxing? Kalau ada yang bagus beli dong, katanya kayak gitu. Aku jual kalau ada yang bagus. Dia tuh belum pernah buka bosku ya. Nah, kalau kalian sudah penasaran, langsung aja kita gas ke sana, gaskan. Oke, kita udah sampai di lokasi, bos. Kayaknya bos Guswin lagi di dalam. Karena kita WA atau dia gak balas WA bos-bosku ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke dalam, bos. Ya. Bos Guswin, oi, bos Guswin, and still in the house, yo. Hah? Aman, bos. Lu ngapain di sini, cuy? Tidur sini? Iya, lagi ada proyek. Proyek apa, bos? Ya, tambahan lah. Hah? Gini nggak aspal jalan dari sini sampai sana? Aspal jalan? Yoi. Proyeknya siapa tuh? Pamanku sih. Pamanku? Oh, yoi. Berarti alat berat masuk sini, kah? Iya, tadi lah. Dibawa ke sana lagi karena kan proyeknya malam jalan. Oh, berarti kamu disuruh jaga ke sini ya? Alhamdulillah rezeki. Asik, mantap bos kayak. Eh, katamu kemarin kamu kan buat apa tuh? Treatment galon kan? Ikan-ikan yang sisa-sisa tuh loh, ikan-ikan. Biasanya kan bos-bosku bagi-bagi dia. Tahun lalu tuh, ikan tahun lalu. Itu tahun lalu, serius dari kapan itu? Kalau nggak salah Novemberan ya. Akhir November apa Desember awalan? November atau Desember. Terus kamu taruh di galon katamu? Iya, katamu udah bagus-bagus. Dia ngomong nih ke kiper bos-bosku, ke kadek. Wih, ikan saya sudah saya pelihara di galon nih. Katanya kalau dibuka pasti bagus. Benar nih. Tapi lo tahu bagus nggak? Ngapain? Saya belilah kalau dia bagus. Lumayan bos, tambah-tambah duit kan buat lo kan? Jual is life, bro. Oke, kalau gitu boleh lah. Lihatlah boleh ya, bosku. Kita buka. Tapi agak jorok sih tempatnya. Kamu taruh di mana? Kamar mandi biar. Anjay, taruh di kamar mandi. Sambil jongkok sambil lihat. Jangan lu kasih makan tai, enggak. Bersih, bro. Aku rawat. Serius? Enggak bau. Anti, bro. Tapi boleh kita lihat. Boleh. Boleh saya beli kalau bagus. Asal cocok harga kan gitu bahasanya. Boleh lah. Siap. Ini, bro. Nah, nyariin lu biar rupi. Anjay, di kamar mandi. Sih, bersih lah. Di kamar mandi lu di sini, bro. Iya, di sini jadi tukang-tukang anak buahku. Lu jadinya kasih makan tai, bro. Nggak bersih, enggak, bro. Ya? Galonnya aku rawat, air tak ganti. Nih, setiap tanggal mana dia? 27 aku ganti airnya. Tanggal 27, berarti ini dari Selasa. Kita lihat nih, bosku ya. Selasa, tanggal... Ini berapa nih, bro? 27 Desember nih, benar. Oh, Desember ya, bosku ya. Terus ini tanggal... Sama semua, sama. 27 Desember. Iya. Ini... Dari kapan nih bosku? Ini kayak masih baru nih botolnya nih. Ya kan aku rawat, bro, aku bersihin. Jangan progres ikan bau airnya kan kamar mandi, bro, biar kita adem. Oh, jangan lihat, bro. Tuh kelihatan, bos. Ya ada gede-gede gemuk-gemuk ya. Gak ada cabungnya juga. Ini makanan ya. Parah, tapi kamu pelet sama gini ah? Kasih makan kan jarang di sini, bro. Ya kan kesini mampir-mampir sebelum ke tempat kerja ya, bro. Aku kesini dulu kasih makan. Kasih makan ya, bosku. Ini makannya masih ada, bro. Ada yang salah. Nih. Wah, pakai produk lama, bosku ya. Ini maggotku yang sudah lama banget nih, bos. Dia pakai kasih makan. Jadi sekarang kita buka satu persatu, bosku ya. Oke, boleh. Ada tempat nggak, wadah nggak, atau serok? Tempat. Kayaknya ada yang di kamar. Coba ambilin ya. Oke, siap. Si air dulu. Beli air dulu, bosku ya. Isi air. Mantap. Sekarang kita bongkar dulu, bro.
kita bongkar. Yang mana yang ini dulu deh? Yang ini dulu. Hati-hati ini jaring. Coba, ambil bosku. Ada jaring? Ada dong. Eh, harus komplit, bro. Setengah-setengah. Ini kita pengapa nih, coy? Kelihatan gak sih ya? Oh, pekat lah. Progres anti lumut, bos. Anti lumut. Ini lu bersihan ganti? Kalau bisa indoor. Bersihan ganti nih airnya. Nah, ada 2 mingguan lah. 2 mingguan, oh bersihin lagi gitu, bos. Iya, iya. Wow, ini bosku. Jatuh. Woi, kawan. Uang nih, duit nih, Kita lihat. Duit nih. Taruh. Duit, bos, ayo bos. Jangan lama-lama bos jatuh. Oh, sudah lumayan nih cabungnya bosku ya. Oh iya, jelas. Mantap bosku ya, cabungnya nih bosku ya. Udah ada cabung nih bos. Kalian lihat ini, tipis ini lah, ada cabung. Adalah. Ini ada cabung-cabung nih, belakang tipis-tipis. Oh ini cabung semua nih bosku ya. Cabung tipis-tipis. Berarti baru sebulan lebih lah nih bosku ya. Sebenarnya lebih sebulan sih, cuman di galonnya baru-baruan. Baruan di galon gitu bosku ya. Iya. Gila nih. Ini sebelum lu masukin di galon nggak ada cabung sama sekali? Ah nggak ada. Ini baru muncul aja. Nggak kayak gini ya. Oh berarti ini hanya karena nggak tiap hari kamu kasih makan ya bosku ya. Ya 2 hari sekali aku datang sih. 2 hari sekali, tapi ini sudah cabung loh bosku ya. Iya, mungkin cakep nih. Ini simet bro. Oh jelas, coba lihat dari atas aja lihat. Dari atas simet ya bosku ya, simet. Satu, dua, sama cabung bro. Coy. Ini sudah cabung-cabung bos, simet. Udah, 400.000, deal. Terlalu cepat bro, sorry bro. 400 nih, 400 nih. Simet, ada cabung, ini mantap. Ini hanya stres aja, kalau sudah masukin di tank kelihatan nanti bosku ya cabung-cabungnya. Baru belajar men. 500. 500. Mau nggak 500? Jangan dan jangan lu, aku pegang aja uangnya nih, enggak boleh lagi. Jadi ini size-nya sekitar 18-19. 18-19. 500.000 tadi tuh. 500, udah jangan dulu dah, bro. Lu mau ngapain? Kan ada kontes sebentar lagi. Oh, ada kontes, coy. Enggak ikut sih. Masih lu mau ikut kontes. Sekali-sekali jadi kenalan lah, cari jadi teman baru. Asik. Jadi kita ada kontes Dewatas Naked Party di Bali tanggal 1 sampai 5 Maret. Jadi ikutin bawa gacuan kalian, bos ya. Jadi ini lu mau pakai kontes. Iya, kita pakai. Ini kan belum udah kelihatan apalagi bro sendiri kan udah bilang. Ya ini ada cabungnya. Oke lah. Cabung kiri kanan, ini cabungnya naik halus ya bosku, yang atas nih. Iya. Ini bagian bar 1 nih cabung, bar 2 cabung-cabung. Ini kalian lihat ini. Dan ini sudah mahkotanya, mahkota halus-halus ya bosku, hitam-hitam. Oke, kalau gitu langsung aja kita buka yang kedua bosku ya. Kalian penasaran? Langsung aja bos Guslin. Lebaran Cappuccino. Jadi ini kita akan buktikan bagaimana ikan yang nggak makan setiap hari ya, 2 kali sehari kadang ya bosku ya, di galon 2 kali sehari, apakah bisa fungsi atau enggak ya? Kadang-kadang sih 3 hari sekali. 3 hari sekali bosku ya, aduh. Bagus sekali kasih makan banyak. Sekali kasih makan banyak. Tapi kenyang. Nah, kebanyakan orang kan kasih dikit tapi setiap hari. Ya. Ini 3 hari 1 kali kasih makan tapi kenyang. Ya, oke, kenyang. Kita lihat. Hasil coba kita lihat dulu, okay. Apa namanya juga belajar. Oke, siap bosku ya. Gila nih airnya nih, mantap sekali air di sini. Yui. Ya. Oke, kita masukin. Nah, oke, masuk bosku ya. Langsung kita masukin. Apakah ada cabungnya? Oh. Agak gosong ya? Enggak. Gosong bosku, enggak ada ya. Kegemukan juga ikannya nih. Iya, mungkin sampai gampang-gampang makannya lo. Jadi zong ini, bos. Enggak ada hasil nih, bos. Ih, luka dia kayaknya. Enggak ya? Luka ya? Enggak, bos. Ini lagi mode stres aja, bos. Kita cek yang lain lagi, bos. Tapi satu punya dia tadi simet bagus, bosku ya. Oke, enggak mau yang jual tadi 500.000. Ya, jangan tuh. Oke, kita next lagi. Aduh, panas. Jatuh, coy. Bro. Sorry. Kita lihat lagi, langsung masukin. Woi. Nah, kan gara-gara jatuh tuh, bro. Stres langsung baru masuknya. Tidak ada hubungannya jatuh sama cabung hilang, bosku ya. Cabungnya ada cabung ini enggak ada nih, bro. Yang tadi lah 500.000 enggak mau. Yang tadi 500.000 mau. Yang pertama buka bagus tuh. Simet rapi. Aduh, jangan. Jangan enggak mau. Itu baru satu. Oh, tiba-tiba yang 4 rontok terus satu, bro. Oh, siap. Posisinya aja lagi apa? Bosku ya. Tuh jatuh ikan gua. Bro, ini kan dibuang-buang ini airnya. Kalau diganti air lagi, treatment ulang dong. Oh, enggak. Ada. Enggak. Aman, bos. Aman. Bener nih. Iya, aman. Ada lagi nih satu ekor nih. Iya, ada. Awas, jatuh lagi. Heeh. Oh, gila nih banyak banget cabungnya, bro. Banyak banget nih cabungnya nih. Tuh kan cabungnya banyak sampai enggak kelihatan. Cabungnya banyak nih, bro. Nih tuh ada cabung di belakang tuh dia. Enggak kelihatan, bro. Oh iya ada cabungnya bagian ada. Belakang, bos. Bagian belakang ada cabungnya, bro. Oh, ini bagus nih simet, coy. Simet, bro. Iya, aduh. Mana, mana, mana?
pelan-pelan jangan pakai ini bro. Wih, anjir. Wih, udah ngepot bos. Ini cabungnya ya. Ini teman-teman, ini baru diambil ya. Ini cabungnya nih ngepot bos. Ini kalian lihat ini sudah ada pot satu. Ini bagus. Jackpot. Ini simet coy. Satu, dua, ini bagus nih. 500, 500, 1 juta. Adih. Ini bagus coy. Coba kita lihat sampingnya bos. Kusin izinnya. Lihat samping. Pelan-pelan dulu ya. Tadi udah jatuh ikan dulu. Itu ada cabung. Cabung coy. Muncul coy. Jadi. Kita lihat dari atas. Ayo kita bangun semua. Bangun semua. Lihat dari atas. Simet. Simet. Rapi coy. Simet ini bagus banget bosku ya. Ini kalau masukin tank ada substraknya ini bagus banget sumpah. Itu sudah ada, kalian lihat tuh cabungnya udah kelihatan semua. Gila ada 2 ekor yang bagus punya simet juga nih bos. Iya kan aku milih bro. Berarti masa kita belikan nggak kita pilih. Berarti simet 2 ekor simet. Udah 500 lagi nih coy. Ini 500. Enggak, yang penting lu lepas satu aja, jangan satu aja kan sudah lu punya 2 bro. Satu aja bro lepas ya. Mau nggak nih 500 lagi nih. Nih belum keluar juga coy. Mau nggak? Gimana tuh 500.000 tuh? Lepaslah. Jangan lah bro, ini kan pertama kali. Ingat dulu kita progress galon. Hancur lu. Hancur semua bosku ya. Ini kan baru pertama kali dapat 2 lumayan. Tapi kan kita nggak tahu ke depan tiba-tiba dia hilang atau gimana lagi. Tapi kan ini baru satu bulanan lebih lah di sini ya. Satu bulan lebih. Terus sebelum di galon berapa lama? Kalau di total sama di sini 2 bulan lah. 2 bulanan. Bulanan ya. Nggak nyampe 3 bulan lah nyampe. Oh, berarti kalau progress bagus itu sekitar 4-6 bulan. Kalau aku rekomendasi sih kebanyakan yang bagus-bagus itu sekitar 6 bulanan ya bosku ya. Jadi emang harus sabar bosku. Tapi ini aja segini sudah simet. Cabung gini. Tuh, ngepot lagi cabungnya bos. Nih kalian lihat ini. Tuh. Nah ini, yang sapinya ini cakep pelan nih. Pelan bro, pelan bro. Nah, 500 gak mau. Simet, cabung, simet rapi, gak mau. Gak mau. Oke, siap. Coba tak progres sampai di sana, siapa tahu kan tembus sampai di kontes, walaupun gagal kan di situ bisa lebih mahal harganya. Wah, siap. Sudah mengerti bisnis dia, bos. Siap, Pak Bos. Siap. Main di lelang. Siap. Jadi sisa satu bosku ya. Apakah ini hasilnya mantap? Astaga gila, ada 2 yang cakep coy. Wadah. Oke, masuk bosku ya. Besar gitu loh. Oke, kita masukin. Kita lihat. Ah, hilang. Gak ada bosku ya. Gak ada nih mah. Ini sudah gak ada nih hasilnya nih coy. Sebenarnya simet kemarin ini hampir semua simet bro. Lama aku milih loh, 4 jam hampir. Iya. Soalnya nih kamu gak kasih substrak, seharusnya kamu kasih ini. Kasih pasir hitam bro bagian bawah. Ya udah bos, berarti gak ada yang lu jual lah ya. Saya balik udah bosku ya. Masak balik buat tangan hampa, belilah satu. Belilah, lu yang gak jual bro. Jual gak cuy. Jual lah biar ada dah, takutnya kosong ya? Nanti lu. Serius? Ya, dapat bosku, akhirnya bisa bawa pulang. Jadi ada, ini aku, boleh asal aku beli aku pilih. Salah satu aja, gak beli 2. Pilih? Ya, pilih. Ini cabungnya masih ada tipis bro. Ini dia, ada 2 yang ini bagus ya. Ini bos, aku mau yang ini. Jadi ini kita ambil aja bro ini. Oke, aku pilih yang ini bosku sih. Nah ini dia. Enggak apa-apa dah. Nih, kalian lihat itu cabung semua. Itu sudah cabung semua bosku ya. Kiri kanan itu cabung. Kalian lihat barnya juga tuh tebal banget bosku ya. Terus cabungnya tuh beberapa sudah ada yang ngepot bosku ya. Nah ini karena dia stres aja nih bos. Kalian lihat, ini cakep banget. Simet ini baru 2 bulanan nih bosku ya di progres. Ini kalau dilanjut lagi sekitar 6 bulan ini bagus. Soalnya kita cari harus yang berpotensi bosku ya. Ada potensi cabungnya, barnya simet. Rih, mantap bosku ya. Jadi beli nih berarti ya. Jadilah bos, 500 siapa yang gak mau kayak gini simet, kayak gini cabung bro. Jadi mantap banget bosku. Akhirnya bosku bawa pulang satu. Biar yang bagus. Dan bukan cuma aku aja yang berkah, tetapi kamu juga berkah lah ya. Udah cuan lah. Ini bosku ya. Tapi warnanya ini sudah lumayan bosku ya. Sudah agak orange. Kamu kasih pakan apa tadi ya? Ini peletnya bro, sama kalau gak salah udang red yang lama. Udang red yang lama. Pakai yang lama sama udang pelet ya. Sebenernya peletnya tuh bagus bos. Iya, itu pelet bos. Mana? Coba lihat. Coba lihat, buka. Udah lama bro. Jadi lu pakai apa sih sebenarnya? Oh yang ini. Oh ini pelet bos nih bosku ya. Jadi kalau pelet bos ini lu kasih makan. Ini pelet bos ini. Tiap hari bosku ya. Jadi tiap hari kalau kamu kasih garis sekali walaupun kenyang kurang bagus bro. Karena ikannya tuh butuh protein, asupan gizi tiap hari bos. Nah, kalau cuma hanya lu kasih garis sekali kurang. Jadi ini pelet-pelet bos-bosku nih. Aku kan pakai di rumah juga cabung-cabung semua. Setiap hari dikasih bosku. Jangan dipuasain. Oke, makasih masukannya bro. Nah, ini mau nanya lagi sekali nih. Apa aja yang aku harus siapin lagi? Ini kan ngulang lagi kan? Jadi ngulang lagi. Jawab. Yang pertama lu pakai pasir, sutra pasir hitam. Oke, di rumah bro ada. Di rumahku ada lu. Sama kayak Bang Dika bilang kan? Iya. Pasir hitam, oke. Air bening dulu. Air ada. Air udah bening, nanti sekitar 4 bulanan mau sudah agak gede-gede gitu. Size-nya sudah 15 up sampai 16-17 lah baru lo kasih semi ketapang. Makan pakai pelet ini lanjut aja tapi tiap hari bos. Betul. Ada udang juga kasih tiap hari juga bosku. Pokoknya makan tiap hari, asupan gizinya tercukupi. Apalagi ini kan pelet warna dan bunga bosku ya. Tetap ini warnanya tuh lebih ke bar sama bunga. Bar sama cabung lah bosku. Kasih tiap hari. Mau pakan mahal gimana pun, kalau kita kasih makan juga 3 sekali jarang pensiun sama sih. Oke.
Kalau gitu, okay, mantap bosku ya. Aku sudah jackpot dapat yang potensi. Satunya sudah cabung. Itu aja makan 3 hari sekali udah cabung bosku. Apalagi kalau tiap hari makan pasti lebih bagus. Dan simet mantap itu buat gacuan bos-bos untuk kontes nantinya. Jadi thank you bosku sudah kasih bibit yang bagus. Good deal. Oh, good deal bosku. Saya dapat ikan yang berpotensi, Bos Guswin dapat cuan. Ya, oke. Okay. Dan juga buat kalian jangan lupa subscribe channel YouTube dari Bos Guswin karena dia sudah buat channel YouTube juga namanya tuh Guswin Bali Project. Subscribe di bawah bosku ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you buat kalian. Pokoknya dunia amis, dunia ikan itu luar biasa dan seru bosku. Banyak treatmentnya, banyak misterinya. Itulah kenikmatan dari acara. Bye bye.